Assalamualaikum guys, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Plater Channel. Dan seperti biasa guys, bahwasanya sekarang ini saya sedang berada di daerah Batu Ceper, yaitu di Jalan Raya dan Mogot. Dan saya sekarang akan menuju ke poolnya PO ALS guys, yang ada di Tanah Tinggi. Seperti apa suaranya? Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman kalian. Saya Channel ini bisa berkenan. Dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, see you, bye. OTW ke poolnya garasi PO ALS Bus Legend dari Sumatera. Langsung aja kita gas. Untuk poolnya ALS sendiri berada di Tanah Tinggi guys. Tanah Tinggi, Kota Tangerang, kurang lebih 5 menit perjalanan kita sampai. Parkir aja guys. Oke. Ini dia unitnya. Ini dia. Oh, ternyata muatan barangnya banyak sekali guys ya. Penuh semua guys. Ini adalah unit ALS. Single glass guys, mantap. Pandangan los. PT Antar Lintas Sumatera. Ya. Muatannya nyampe di atas atas guys. Nyampe di atas itu juga ada muatannya nih. Ini adalah situasi full garasi ALS yang ada di Tanah Tinggi. Oke. Ini ada armadanya yang boys juga ini. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang tentu saja bagasinya los, tembus ke samping guys, kita lihat dulu. Ini dia lah
bagasi dari Mercedes-Benz OH1626. Bagasinya los, tembus. Untuk bodinya sendiri Jet Boost 3+ HDD guys ya. Ini dia. Jet Boost 3+ HDD. Voyager. Mantap. Dan di sebelah sono ialah kantor pembelian tiket dan pengiriman paket, ada di sebelah sono. Ini dia. Banyak sekali barang-barang yang mau dibawa apa dari Sumatera nih. Ini dia. Banyak sekali. Kelihatannya nih baru turun ya, dari Sumatera ke Jawa. Baru turun. Dan ini adalah, woi guys, lihat, kita lihat bersama nih guys, knalpotnya edan. Oh, knalpotnya lagi di repair guys ya. Kirain arahnya ke bawah. Ternyata lagi dalam tahap perbaikan nih knalpotnya. Ya. Dan inilah dapur pacunya, sangat serem guys ya. Apa pak? Wajar aja, ini adalah trayek yang sangat jauh guys, dari Medan ke Jawa. Wow, mantap, berapa ratus kilo itu. Mesti benar-benar armada yang mempunyai mesin yang bandel guys. Ya, ini adalah lagi melakukan maintenance, lagi perbaikan, mau ganti roda itu kelihatannya depan. Ya, ini lagi penggantian roda guys. ALS dengan nomor lambung 044. Di sebelah sana ada musolahnya, toilet juga. Untuk unitnya sendiri emang serem-serem guys ya, ALS ya. Sangat serem-serem sekali. Mantap banget nih. Kita lihat guys, ini dia. Sama guys, plus sana juga lagi tahap penggantian roda guys. Wajar aja karena jarak jauh, rodanya bannya nggak bertahan lama guys, karena termakan oleh jaraknya, jarak yang ditempuh begitu jauh guys, dari Medan ke Pulau Jawa. Ini dia ALS-nya dengan julukannya sendiri Restu Bunda. Ini adalah proses pemasangan roda belakang guys. Harus benar-benar presisi, pas. Mantap.
Ganti ban, Mas? Iya, ganti ban. Mulai ngecek. Iya, mantap. Ini dia. Harus benar-benar ditangani sama mekanik yang sudah mahir di kelasnya, guys ya. Di bidangnya maksud saya. Enggak sembarangan, karena ini adalah menyangkut keamanan dalam berkendara. Ini dia, guys. Dibersihin dulu, guys, rodanya, guys. Oke, langsung dimasukin bagian rodanya, bagian dalam, roda dalam. Digoyang-goyang, guys. Iya, goyang-goyang, Mang. Mantap. Kita pantau aja dulu, guys, seperti apa prosesnya. Diangkat kanan kiri dengan menggunakan besi plat. Wih, mantap nih. Kalau yang belum ahlinya mah bingung nih mau masukinnya caranya gimana gitu. Kalau udah ahlinya mah ngeliatinnya mah gampang. Tuh, bener sekali nih kata abangnya. Kalau nggak digoyang nggak masuk katanya. Emang harus digoyang dulu biar masuk pas. Ya, itu dia. Trayek mana nih, Bang? Medan Sibolga, Jakarta. Medan Sibolga, Jakarta. Serem-serem ya? Serem-serem unitnya. Iya, ya. Oh. Jarak jauh. Kalau nggak serem, nggak LS namanya. Mantap banget ini. Lain dari yang lain gitu. Jalan kaki aspal di tanah. Yes. Off-road, Bang, ya. Jalan tanah, hajar pokoknya. Ini dia. Jadi untuk jalannya, trayeknya sendiri, daerah Sumateraan kan masih banyak tuh jalan-jalan yang mungkin masih tanah. Ini dia, hajar aja pokoknya, seperti off-road, guys. Mantap. Biasanya di sini banyak sekali, guys, yang armada-armada yang terparkir di sini. Mungkin berhubung sudah sore, jadi armada sudah pada berangkat. Dan tinggal ada satu unit yang persiapan mau berangkat, itu yang paling ujung. Ya. Ini adalah ALS kantor cabang perwakilan yang di Tangerang. Tepatnya di Tanah Tinggi, guys. Jalan Raya dan Mogot. Wis, langsung masukin. Ora opong. Dibersihin luar dalam, guys, biar mudah untuk masukinnya. Ibarat kata dikasih pelicin dulu, guys, biar gampang masuknya. Wis.
cewek guys. Dimasukin lagi guys. Sip. Dan seperti biasa diangkat dengan menggunakan pipa. Angkat kanan kiri. Diangkat, diputer untuk ngepasin bautnya guys. Ya itu dia. Oke, diangkat, nah dorong, langsung dorong ke depan, dorong ke depan guys. Udah pas, dorong ke depan, langsung dikunci dengan murnya tuh. Tinggal pemasakan murnya tuh. Oke guys, tinggal ngencengin doang tuh. Tinggal ngencengin semua, beres, selesai, udah. Oke guys, sepertinya videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plat R Channel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.